Alhamdulillah kondisi kamu membaik. Aku cukup senang mendengar laporan dari profesor tadi. Ya. Pokoknya kamu jalanin terus terapi kamu, pengobatan kamu, radiasi, kemoterapi semuanya. Tapi aku akan temenin kamu terus biar kamu enggak berasa sendirian, oke? Aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku, Mas. Aku kuat begitu karena kamu. Kamu itu jawaban doa-doa aku selama ini. Kamu yang menguatkan aku di saat aku lemah. Kamu membuat aku percaya akan cinta di saat aku gak percaya cinta itu ada. Dan kamu mencintai aku dengan tulus. Sampai aku bertanya kadang-kadang, ada ya laki-laki sebaik kamu untuk aku di hidup aku? Aku yakin, Wi. Ini adalah jawaban dari Allah. Janjinya Allah untuk orang yang bersabar, bersyukur. Dan aku yang bersyukur. Karena kamu adalah tipe wanita yang selalu aku doakan kepada Allah. Sudah ada dalam hidup aku. Aku boleh gak minta satu permintaan? Boleh dong, apa aja. Nanti setelah dari sini kita mampir ke makam Mas Bayu. Boleh? Sudah pasti boleh. Aku juga mau ke sana. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang aku harus bicarakan sama kamu. Tentang? Kita ke sana yuk. Mereka gak akan pernah boleh menikah. Kamu gak akan pernah bisa merasakan menjadi istri dari Fahri Anggara, Dewi. Aku udah pengakuan. Ya, aku minta maaf kalau ini memang keterlaluan. Tapi sebenarnya aku udah ketemu sama wedding organizer dan sudah minta dia persiapkan semua detail-detail untuk pernikahan kita, termasuk gedung, tempat, perhiasannya, dekornya, baju pengantin, menu makan, semuanya yang available pada saat ini. Aku minta maaf kalau aku tidak ngobrol sama kamu dulu. Tapi aku udah minta banyak pilihan. Pokoknya ini semua pilihan yang ada pada saat ini di Jakarta yang bisa kita pilih. Aku minta maaf ya. Kenapa harus sebaik ini, Mas? Aku kan pengen cepet-cepet nikahi kamu. Kamu gak marah kan? Samarah. Sebenarnya aku gak sabar menunjukin ke kamu nih. Ini semuanya detail-detail sudah ada nih. Nih kalau kita misalnya maunya yang bentuknya seperti ini. Nah tuh ada ini menu makannya semua ada. Nah pokoknya tuh mau makeupnya seperti ini semuanya ada. Tuh, saya rasa ini cocok. Main sederhana aja. Oh iya, kamu gak usah khawatir. Ya, ini memang pilihan-pilihannya. Tapi aku juga pengen yang sederhana aja. Ya, ini bukan pernikahan pertama kita yang harus kita bikin buat semua orang kan. Tapi aku pengen banget kita punya momen yang istimewa buat kita. Pokoknya kamu pilih aja. Mau gedung yang ini atau harus menu makanan, semuanya ada. Ini pokoknya ini semua siap. Dokter Fahri,
segera ke ruangan administrasi untuk mengurus pengobatan Bu Dewi. Siap. Oke, ya udah. Wi, kamu liatin aja semuanya dulu ya. Aku kesana dulu ya. Kamu tunggu di sini aja. Oke? Aku balik lagi. Jatuh, Mbak. Ini, Mbak. Sudah. Bisa membuat Dewi gak bangun lagi. Kalau aku gak bisa dapetin Mas Fahri, maka perempuan lain gak akan bisa dapetin Mas Fahri. Iya, tapi gimana cara aku membawa dia keluar dari sini? Kemudian aku buang ke sungai atau apalah? Dewi? Ini ada sesuatu yang gak beres nih. Gak mungkin dia ninggalin handphone sama tas begini aja. Dewi? Dewi? Tinggal dulu. Kenapa kamu begitu cepat sadarnya? Dewi! Dewi di mana sih? Ini pasti. Ini ada sesuatu yang terjadi nih. Pasti Dewi dibawa orang. Halo. Reva kabur. Ini pasti Reva. Reva yang sangat dendam sama Dewi.
Aku harus kasih tahu ke, aku harus telepon polisi, kasih tahu ke satpam di sini segala macam. Kita harus cari Reva.